Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya kami, Mr. Caksol Asloli. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Di video kali ini saya ingin berbagi tips ataupun sedikit informasi cara membedakan burung jongkangan coklat jantan dan betina. Buat Anda yang akan membeli burung, terutama burung jongkangan coklat di Ombyokan, akan tetapi kalian masih bingung bagaimana cara membedakan mana yang jantan dan mana yang betina, mungkin video kali ini bisa dijadikan sedikit referensi ataupun panduan, dan semoga bisa bermanfaat. Sebagai bahan informasi saja, untuk burung jongkangan saat ini sedang menjadi trending di kalangan kicau mania karena gaya dan kicauannya yang unik, menjadikan burung jongkangan naik podium di kelasnya. Oke, berikut ini adalah cara mudah untuk membedakan burung jongkangan coklat jantan dan betina. Pelan-pelan kita tangkap burungnya dulu. Iya. Pelan-pelan. Yang kiri, tangan kiri betina. Tangan kanan jantan, usia sama, lepas trotol. Kelihatan beda. Warna dada, warna leher, perut, sampai ke... kita lihat paruhnya. Perbedaan paruhnya. Kelihatan. Yang jantan lebih hitam. Lebih hitam yang jantan. Yang betina masih ada putih-putihnya. Malah ada semu merahnya. Kelihatan. Terus bentuk kepalanya, yang jantan lebih cepak, yang betina agak bulat. Bisa dilihat yang jantan agak cepak. Yang betina bulat, yang jantan cepak. Kelihatan. Oke, selanjutnya alis yang jantan. Nah, jantan ini ada alisnya panjang, lumayan. Nanti kalau tambah birahi, tambah tebal lagi. Nah, ini untuk yang betina. Ini usianya sama, ini lepas trotol. Tapi yang betina ini belum ada alisnya malah. Nanti kalau udah sama-sama dewasa, ada alisnya, tapi tidak setebal yang jantan alisnya, alis putihnya ini. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya cara yang mudah untuk membedakan burung jongkangan coklat jantan dan betina. Dan semoga sedikit informasi ini dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila review kali ini kurang lengkap. Mungkin bagi Anda yang lebih paham bisa menambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Apabila kalian suka dengan konten ini, silahkan di like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.